Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto Tapi secara khusus kita akan update untuk Bitcoin gitu ya. Jadi kita akan lihat keadaan Bitcoin sekarang itu bagaimana Karena Bitcoin memang yang bisa dibilang yang menentukan keadaan market crypto juga Kalau misalnya Bitcoinnya turun, rata-rata market crypto akan turun juga Dan sebaliknya, kalau misalnya Bitcoin mengalami penguatan Rata-rata market crypto juga akan mengalami penguatan Jadi kira-kira di situasi apa sih atau keadaan apa sih sekarang untuk Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk uh, update market crypto untuk hari ini kita lihat uh, market mengalami penurunan sekitar 2,8%. Bitcoin juga mengalami 2,8% tapi dia masih berada di area... Uh, range supportnya ya, antara 28.000 sampai 30.000, begitu pula juga untuk ethereum di sekitar 1.900an sampai 2.000an dolar gitu ya, tapi rata-rata memang mengalami penurunan, kalau kita lihat secara 24 jam bagaimana ada yang naik seperti phantom, kava tezos, lalu ada paxg dan sisanya ini adalah stablecoin gitu ya, tapi kalau kita lihat yang untuk penurunannya, banyak yang mengalami penurunan ya. ada uh, ust, masih mengalami penurunan juga, lido, Atom dan lain-lainnya Penurunan sekitar 5-6% kira-kira ya Dan kalau kita lihat fear, fear and Greed Index bagaimana Untuk Fear and Greed Index kita berada di level Extreme Fear Jadi masih uh, selama beberapa hari terakhir di level belasan gitu ya Hampir sama Nah kita akan langsung masuk aja untuk situasi Bitcoin sekarang bagaimana Kita mulai dari yang... Uh, lebih mudah dimengerti, yaitu adalah bitcoin rainbow price chart. Gitu, untuk teman-teman yang baru pertama kali lihat grafik ini, bagaimana sih cara? mengertinya gitu ya. Bagaimana sih cara membaca grafiknya? Sebenarnya cukup mudah. Ini ada seperti pelangi, ya, rainbow namanya tapi setiap warna ini represent atau menjadi salah satu um, situasi gitu. Kita bisa lihat di sini. Kalau warna merah adalah maximum bubble territory, kalau warna orange uh, ini adalah sell atau jual. Lalu ini serius jual istilah seperti itu ya. Warna orange ini lebih ke arah FOMO, fear of missing out ya. Warna orange yang lebih muda, bubble, kuning hodl dan lain-lainnya gitu ya. Dan memang kalau kita lihat untuk situasi kita sekarang, kita sedikit zoom ya. Nah, kita kalau lihat situasi kita sekarang di sini, kita sebenarnya di posisi buy ya, kita di posisi buy atau mungkin kesempatan untuk beli ya. Memang, tapi kalau kita lihat secara long term bagaimana, kalau kita lihat dari ujung sekali, memang ini Bitcoin uh, pergerakannya dari bawah naik ke atas ya, turun lagi ke bawah, naik ke atas lagi, turun ke bawah lagi. Nah, perbedaannya ini, di 2014 kita sampai ke dalam maximum bubble territory ya, warna merah ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, kita... Uh, sampai ke warna merah ini. Lalu di 2018 kita juga sampai ke warna merah ini, ya. Tapi untuk yang di tahun kemarin 2021 ya 2021 secara khusus kita nggak over extended atau kita tidak melakukan parabolic move atau kenaikan yang sangat sangat signifikan gitu ya. Walaupun banyak yang ekspektasinya adalah Bitcoin kembali lagi naik lagi dan mungkin bisa sampai sekitar level 100 ribuan ya. Kita lihat dari sini 100 uh, di sekitar 100 ribuan ya. Kalau di area warna orange atau warna merah Tapi kita tidak sampai Kita cuma sampai mungkin di area warna ini Is this a bubble? Ini di area sekitar 60, 60 ribu 70 ribuan gitu ya 69 ribu lebih tepatnya Jadi kira-kira seperti itu Dan sekarang kita di posisi buy Tapi memang kalau kita lihat secara uh, long termnya juga Dimana biasanya kalau setelah bitcoin top di atas sini Ya biasanya uh, Dia akan turun mungkin sampai ke basically a fire sale atau mungkin ke warna biru. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ini belum tanda-tanda di mana kita ada bottom atau udah paling bawah lah kalau kita lihat dari historicalnya ya. Karena ini sempat ke warna biru, ini sempat ke warna biru juga dan ini sekarang kita masih di warna hijau atau di buy bahkan baru masuk dalam zona ini. Jadi ini yang kita bisa baca dari Rainbow Price Chart-nya lagi gitu ya. Mungkin menunggu untuk next halvingnya atau next halving ini adalah pada saat uh, kalau teman-teman mining Bitcoin ini rewardnya atau hadiahnya ini akan di half atau dibagi dua. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah Bitcoin Rainbow Price Chart yang cukup menarik ya. Kita jadi melihat situasi bagaimana. Uh, Nextnya kita bagaimana kita cek untuk dari Will Clementi, di mana dia lihat secara on-chain data untuk Bitcoin gitu ya. Dia bahas di, di sini some massive deep buying from retail. Jadi retail, orang-orang biasa gitu ya, retail yang mempunyai retail ini apa? Retail ini adalah yang mempunyai bitcoin di bawah 10 ya, yang mempunyai bitcoin di bawah 10 bitcoin. Uh, ini melakukan buying yang cukup tinggi gitu ya, kita bisa lihat dari sini. Yang warna hijau adalah supply held by retail atau bitcoin bitcoin yang di hold ya oleh retail ini mengalami kenaikan di dalam beberapa hari terakhir ya begitu pula juga retail holding selama tujuh hari terakhir juga juga mengalami signifikan increase artinya apa artinya untuk di situasi sekarang mungkin retail membeli bitcoin ya tapi mungkin untuk institusi atau pemain besar masih belum membeli bitcoin kalau kita lihat dari uh, chart uh, atau grafik ini gitu ya retail mem mulai membeli bitcoin um, nextnya Nah, ini chart dari uh, Plan B. Mungkin teman-teman sudah familiar juga dengan Plan B, tapi dia membandingkan Bitcoin dan S&P 500, atau ini adalah indeks saham Amerika. Ini juga sempat kita bahas di dalam beberapa video terakhir, di mana memang korelasi untuk Bitcoin dengan indeks saham ini hampir sama, gitu ya, kalau misalnya. Uh, saham yang turun kemungkinan besar juga Bitcoin mengalami penurunan dan ini kita bisa lihat juga korelasinya juga hampir sama walaupun kalau di beberapa kasus sebelumnya kita lihat misalnya di tahun 2014 nih ya pada saat kita top mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini uh, indeks saham atau XPX ini yang warna abu-abu gitu ya di belakang sini ya dia mengalami kenaikan walaupun tidak tidak terlalu signifikan gitu ya pada saat Bitcoin mengalami penurunan lalu kalau kita lihat lagi di sini Bitcoin mengalami kenaikan pada saat S&P 500 atau ya SPX ini juga mengalami kenaikan. Nextnya SPX uh, XPX atau indeks sahamnya sedikit mengalami sideways moment di sini, lalu ini Bitcoin juga mengalami koreksi yang cukup drastis juga ya. Ini di tahun 2018. Lalu kalau kita perhatikan untuk situasi sekarang, ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena indeks saham di Amerika XPX-nya juga mengalami penurunan dan Bitcoin-nya juga mengalami penurunan gitu. Korelasinya cukup uh, sama ya XPX dan Bitcoin nanti kita lihat juga nanti di dalam analisa teknikal juga ya jadi kira-kira itu uh, korelasi untuk Bitcoin dan XPX ditambah juga kita kalau lihat dari satu grafik lagi yaitu adalah stock to flow model ya ini model untuk Bitcoin ya yang mempergunakan kalau teman-teman bisa lihat dari sini suplainya uh, supply-nya Bitcoin berikut juga dengan halving period gitu ya jadi dia menggunakan stock dibagi flow karena Bitcoin kan suplainya uh, supply-nya sudah ada maksimal 12 21 juta sorry ya 21 juta 21 million ya, ada modelnya dan lain-lain ya tapi kita nggak akan terlalu bahas detail karena mungkin tidak semua orang uh, cukup tertarik dengan hal ini tapi kalau kita lihat dari grafiknya sendiri untuk stock to flow model ya sebelumnya memang dia sedikit memprediksi ini dibuat oleh si plan B juga ya dibuat oleh si plan B dia memprediksi Bitcoin di cycle ini bisa sampai ke, ke area 100 ribuan ya ke area 100 ribuan dan memang kalau kita lihat untuk hasilnya Uh, bisa dibilang sedikit gagal juga ya karena Bitcoin ini topnya di area tadi 69.000 kan 69.000 lalu ini sempat ke area 65.000 tapi tidak apa-apa, karena biasanya kalau kita perhatikan dari sini, Bitcoin akan mengalami kenaikan setelah halving, ya setelah ada cut di rewardnya tersebut. Jadi kalau kita perhatikan secara hari, ya Days until next halving gitu ya beberapa hari lagi sih untuk halving halving berikutnya adalah berada di kisaran uh, tahun 2024 gitu ya di saat uh, ininya grafiknya sudah warna biru karena kita bisa perhatikan pada saat dia sudah ada warna biru ya warna biru Bitcoin mengalami ada tendensi untuk mengalami kenaikan. Kita lihat dari sini di 2012 mengalami kenaikan ya bull market. Lalu di sini juga pada saat udah habis halving gak lama kemudian juga ada kenaikan yang cukup signifikan. Lalu yang terakhir kita lihat juga terjadinya halving di tahun 2020. Lalu tidak lama kemudian terjadi kenaikan juga. Jadi kalau kita lihat next cyclenya kapan ya mungkin adalah next halving di sekitar tahun 2024. Targetnya berapa? Nah pertanyaan bagus juga untuk target Ini dari si plan B dia bilang dia bahas um, di sini ya original 2019 atau 2019 stock to flow model seems to fit better than later 100k jadi menurut dia ini model yang dia present atau yang dia kasih tahu di, di yang sekarang kita bahas ini lebih bagus lebih fit lah gitu ya lebih fit atau lebih valid daripada yang di sini gitu ya jadi kira-kira itu tapi dimana dia bahas bad newsnya apa bad newsnya dia bahas bahwa memang 100.000 ini was probably too high atau terlalu tinggi. Tapi good newsnya adalah model still points to 500k atau 500 ribu dolar after 2024 halving. Jadi menurut dia, kalau menurut model stock to flow model ini, Bitcoin masih bisa menyentuh harga 500 ribu di tahun atau setelah halving ya 2024 maupun 2025 kemungkinan gitu ya jadi memang cukup luar biasa kalau kita perhatikan untuk sekarang harga Bitcoin ini sebenarnya masih di area 29.000 jadi kalau bayangkan dia naik sampai 500 ribu ya. Ini kita harus zoom out malah ya. Kita dari ini kena sampai 500 ribu berapa persen tuh? seribu uh, 1000 1.600 persen, 1.626 persen. Jadi ya, kalau benar-benar terjadi, uh, mungkin banyak orang yang Uh, diuntungan juga ya untuk hal itu ya tapi belum tentu terjadi juga tapi ini hanya prediksi sekali lagi hanya modelnya plan B gitu ya jadi disclaimer on teman-teman and do your own research juga karena itu penting sekali dan kita akan update untuk situasi analisa teknikal juga untuk market kripto ya kita lihat dari bitcoinnya saja kalau bitcoin sebenarnya untuk hari ini dan memang belum ada pergerakan yang signifikan gitu ya belum ada pergerakan signifikan dari bitcoin karena dia berada di level support juga ini yang sempat kita mention di video kemarin gitu ya di mana belum ada penguatan ya ataupun pelemahan Bitcoin berada di area ya 28.000 sampai uh, ya 30 ribuan gitu ya dia tidak naik ke atas atau tidak turun ke bawah karena kalau turun ke bawah mungkin ada potensi lah kalau dia lebih turun dari 28.000 mungkin potensi kita akan kembali lagi membentuk low yang baru gitu ya tapi kalau kita naik ya mungkin kita ada relief, rally, relief rally gitu ya atau ada kenaikan sementara ya yang seperti kita bahas juga Nah, kita mungkin bandingkan saja untuk Bitcoin dengan S&P. Ya, kalau kita lihat di sini atau kita lihat buka chart ini ya. Nah, kita lihat chart atau kita bahas dulu nih, bahas satu satu uh, pattern ya. Satu pattern yaitu adalah bear flag gitu ya. Karena kalau kita lihat dari secara makro trend memang uh, Bitcoin ini seperti membentuk bear flag juga. Bear flag itu seperti apa? Bear flag itu seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan di mana dia mengalami penurunan ya. Kita coba zoom sedikit. Nah di sini ya, dimana dia mengalami penurunan, lalu dia ada sedikit konsolidasi di sini membentuk flag pattern ya seperti bendera, lalu mengalami penurunan lagi. Ini hampir yang kita buat sekarang sih. Kita lihat juga di sini seperti grafiknya seperti ini, dimana kita turun, terus kita konsolidasi sementara, lalu kita mengalami penurunan lagi. Jadi kalau kita perhatikan untuk sekarang ini hampir sama, dimana kita mengalami penurunan, ya. Lalu ini kita konsolidasi di sini, konsolidasi selama berapa bulan. Lalu di sini kita sudah ada signal di mana dia kita turun dari flag ini. Mau coba breakout, kita kalau zoom sini ya. Mencoba untuk masuk lagi ke dalam flag ini, tapi tidak berhasil ya. Alhasil kita ke reject, lalu kita turun lagi ke bawah. Tapi kalau kita lihat menurut bear flag pattern ini sendiri, kalau kita lihat tarik garisnya ya, secara target mungkin ini, sudah hampir kena sih targetnya ya. Kita dari sini target untuk dari flag pattern mungkin berada di kisaran level 24.700 24 dan kita turun sampai ke level eh uh, 25.000. Kalau kita lihat dari uh, flag pattern seperti ini. Jadi itu. Lalu kalau kita lihat tadi juga tentang XPX atau S&P 500 juga dengan Bitcoin teman-teman bisa lihat ya kalau kita dari chart mingguan atau grafik mingguan nah bisa kita lihat memang Bitcoin mengalami penurunan 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 minggu ya walaupun yang minggu terakhir ini belum valid apakah merah atau tidak tapi dengan kelihatan ini saya rasa mungkin kita akan closing merah lagi jadi benar-benar ini pertama kali mungkin Bitcoin bisa closing 8 minggu merah berturut-turut gitu ya walaupun mungkin kalau kita lihat seperti ini probabilitas nextnya dia hijau ini ya cukup besar gitu ya karena sudah 8 minggu berturut-turut tapi kita bisa lihat juga sebenarnya dengan XPX atau indeks sahamnya kenapa? karena kita lihat bukan hanya Bitcoin yang mengalami penurunan berturut-turut merah kita lihat juga seperti saham di Amerika uh, S&P 500 ini kita lihat berapa kali ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi juga mengalami 7 candle merah. Gitu ya. Dan ini kan dia sudah closing candle ya karena tidak tidak ditradingkan untuk weekend. Jadi artinya kalau misalnya XPX mungkin closing candle merah di hari Jumatnya, ya mungkin kemungkinan besarnya Bitcoin juga akan closing warna merah gitu ya di hari Minggu gitu. Hampir sama juga. Berarti kalau misalnya next minggu depan misalnya Uh, S&P 500 bisa close warna hijau, ya mungkin ada potensi untuk Bitcoin bisa closing juga cukup positif di mana ini mungkin ada sedikit relief rally untuk di market saham uh, Amerika sebelum kita mengalami penurunan ke depannya lagi. Kenapa kita bisa lihat ada penurunan atau tidak? Ini lebih karena keadaan makro ya di mana keadaan makro ekonominya memang kurang begitu baik. Tapi ya, nanti kita akan update lagi. Jadi kira-kira itu untuk video update Bitcoin dan situasi market crypto hari ini dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe and see you next video. Bye bye.